Ini semua induk-indukannya, koloninya menyerang lampu. Tahunnya ini bosku, bukan madunya yang dimakan bosku. Oke bosku, malam ini kita mau ngambil ini apa namanya, tahun gong. Orang bisa biasa juga bilang tahun das. Jadi kita persiapkan, kita mainnya ngambilnya main bakar bosku. Nggak berani kayak di Cina-Cina sana ya, ngambil pakai peralatan kita nggak lengkap. Jadi kita ini gunakan ini kainnya, tingginya hanya 4 meter, jadi kita pakai bambu ini bosku. Kita bakar pakai minyak lampu, nanti langsung nanti kita kasih api di pas di tempat keluarnya, di pintu masuk dan keluarnya bosku ya. Jadi saksikan bosku, nanti kita tunjukkan semua caranya dan kita lihat hasilnya bosku ya. Mudah-mudahan ada isinya karena kita mau ngambil anaknya. Oke bosku. Itu anaknya untuk apa itu? Diambil. Anaknya kita masak, karena kalau kami orang Karo itu rasanya nikmat dan memang berguna bagi tubuh. Oke, banyak, banyak vitaminnya ya? Banyak vitaminnya, banyak proteinnya. Oke bosku. Kita sudah puas. Dari depan aja lah, ke dalam. Dari depan pengisnya, dari mana pengisnya yang dimasuk? Oke udah. Ini kita udah sampai lokasi. Oke bosku, ini dia. Oke, ini kelihatan bosku. Ini ada penjaganya dan pintunya di sebelah sana. Jadi nanti kita pasang api, kita hadang langsung di pintunya bosku. Biar begitu koloninya keluar langsung disambar api. Oke, itu bosku, kelihatan induknya berjaga-jaga. Oke, sebentar lagi langsung kita bakar bosku ya. Big. Isi. Bisa matikan lampunya. Matikan aja lampu luar, Bu. Oh iya. Jangan sekarang ngambil. Iya, malam hujan. Oke. Ini bosku. Bone. Bawa nih skinnya. Oke, ini bosku mau bikin minyak. Kalau saja bersihin saja nih ya. Nah, ini dia bosku. Besar kali kan ini sebenarnya. Ini sedikit aja bensin ya. Bensin. Lampu. Bensin. Nomor kali. Cepat apa ya? Abang itu ngapain? Bersihkan di bawah biar enak nanti ngutip anaknya. Karena nanti jatuhin juga itu. Berserak juga nanti di bawah. Jadi bosku, ini nanti kita nyalakan, langsung kita paskan di pintu masuk dan keluarnya bosku. Pintu. Jadi, masuk lubah itu kan? Pintu, iya, pintu keluar masuknya ya, pintu masuk indukan. Jadi itu juga harus dibersihkan dulu di bawahnya biar nanti begitu dibakar, anaknya berjatuhan di bawah. Ini ada sebagian juga bosku, sarangnya udah dijatuh ya. Mungkin ini sangkar yang salah cetak atau kurang kuat, jadi hancur jatuh ke bawah. Oke bosku, itu si tangan dewa udah di bawah lebahnya ya. Tadi udah dipersiapkan untuk obor apinya, itu udah mau dihidupkan. Itu lagi persiapannya. Kita lihat dari jauh aja bosku. Itu apinya bosku udah hidup. Nah. Itu bosku ya. Jadi tawon gong itu bosku, tawon gong itu menyerang apinya katanya gitu. Itu serangnya udah jatuh bosku, di bawah itu. Jadi bosku, ini sarangnya udah jatuh di bawah bosku. Ini dia sarangnya.
mudah-mudahan isinya banyak. Ternyata isinya lumayan bosku ya. Itu apinya masih hidup dan masih banyak induk yang hidup di bawah. Kita harus eksekusi. Ini cahaya lampu tidak boleh terlalu besar bosku, karena ini semua induk-indukannya koloninya menyerang lampu. Lumayan bosku, banyak isinya. Ah, bisa? Enggak. Jadi kameramen kita takut bosku ya. Kameramen kita takut. Wih, banyak isinya. Panen kita panen. Coba sentuh. Jadi ini bosku. Langsung dimakan mentah. Mantap. Coba gimana rasanya? Ini rasanya sangat nikmat bosku. Penuh protein. Ini bosku ya. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tingkat. Semua berisi. Wih, mantap mantap bosku. Ini bosku ya. Jadi diangkat bosku. Namanya tawon gong ya. Tawon gong, tawon das. Sini. Nen terus lah beri terus kosong. Itu induknya banyak. Wih. Juga kosong bawah ini. Iya ada kosong ya. Ya sih. Wih, dengan ngemek gini. Wih, enggak pakai isa aja. Ini setamakan buku di sini ya. Pecahi. Wih lah, lang geser ke bengkong. Tahunnya ini bosku, bukan madunya yang dimakan bosku, tapi anaknya bosku ya. Kasian sekali bosku. Sungguh tega yang mengambil ini bosku. Kosong pinggirin aja nih. Kosong berisi. Pinggir itu lumayan ada ini. Banyakan kosong memang. Inilah deh. Itu semua? Iya, anaknya semua ini. Sikit aja sama aku, sikit aja. Tidak tepe-tepe juga. Jadi sebagian jadi ini bosku, sebagian kita kasih sama tangga. Inilah. Tangga semua situ. Itu semua? Iya, apa sama kan? Itu ada masih ada nih, masih ada. Oh, iya nya. Makasih lah ya. Iya. Makasih banyak. Dia bisa makan enak ini. Makan enak. Oke bosku, kita pulang bosku. Oke, kita pulang. Udah misi udah selesai. Jadi bosku, kami udah nyampe di rumah. Ini mau dimasak bosku. Jadi dibukain dulu lah kayak gini. Dibukain dulu. Ini tahap-tahapan ini bosku ya. Aku nggak tahap-tahap ini dimakan. Yuk. Abang ini makan bosku. Gimana bang? Rasanya gimana bang? Tengok bosku. Maknyus. Maknyus katanya bosku. Kalau orang Karo bilang meilam. Sama kulitnya bang ditelan? Iya. Yang terbakar dia sikit. Moncongnya agak-agak terbakar dia gini. Jadi ini bosku hasilnya yang udah bersih. Jadi ini tinggal dimasak. Mantap ini bosku. Santan. Santan betul. Udah hitam semua di dalam ini. Wah ini induk. Oke bosku, ini hasilnya semua. Ini yang cantik, ini yang nah ini bosku. Lempun sampai 4 piring. Ini bosku. Ada 2 kilo ini, lebih. Lagi ada ini tengok mendekat dalam. Hampirlah. Ada 2 kilo ini. 2 kilo adalah satu sarang.
itu kan enggak sobis. Terus tuh. Pas nang kosong dia. Ri sini gini kerinah nih ngombak. Gila bu doi. Kok pedian lu? Wah, ini biring ini nih. Gua kena di biring sampah. Ada si biring ini di biring cuman mantap. Aku kuat di. Kayaknya mantap. Ini sekali.